Pernah gak merasa kehilangan tapi belum bisa move on? Yuk belajar dari kisah keren ini. Ini kisahnya. Suatu ketika Nabi didatangi seorang muslimah bernama Ummu Salamah dan ia curhat kepada Nabi tentang kehilangan suaminya yang ia cintai. Hatinya hancur. Ia begitu sedih hingga merasa bahwa segalanya telah berakhir bagi dirinya. Ia masih belum ikhlas kehilangan suaminya yang bernama Abu Salamah. Padahal ia tahu suaminya meninggal dalam keadaan syahid karena berjuang di jalan Allah. Rasulullah pun menenangkan hati Ummu Salamah dan mengajarinya sebuah doa. Apa itu doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Ya Tuhan, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah pun mengamalkan doa dari Rasulullah itu. Dan benar saja Allah melapangkan hati Ummu Salamah dan mengabulkan doanya. Apa yang bisa dipelajari dari kisah tersebut? Tulis di komen ya.